hypnotic, go body, rock your body, hypnotic, go pop, 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 and 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 go pop, 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 pop. Oke cuy, balik lagi bareng gue ya. Oke, di video kali ini kita bakal bikin konten yang kayak di depan tadi, yang lagi viral di TikTok. Oke, di sini kita lanjut aja. Kalian klik aja tanda plusnya, kalian pilih yang 9:16, lalu kalian klik buat project. Setelah itu kalian klik tanda plus yang di pojok kanan bawah, kalian klik audio, kita masukin untuk musiknya. Setelah itu di sini kalian tandain beatnya. Untuk tanda beatnya itu ini. Oke, itu ya untuk tanda beatnya. Cara nandainya itu gampang banget. Di sini kalian cari dulu untuk tanda beat yang pertama, kurang lebihnya itu di sini. Nah, di sini kalian klik aja tanda plusnya. Oke, di sini kalian tandain semuanya dulu ya. Oke cuy, di sini semuanya udah aku tandain. Lalu di sini kalian ke depan videonya lagi. Di sini kalian klik tanda plusnya, kalian klik gambar dan video, kalian masukin untuk contoh videonya kalian. Untuk contohnya tuh seperti ini. Oke, itu ya untuk contohnya ya. Lalu jangan lupa untuk foto-fotonya yang udah kalian edit dan foto profilnya kalian, atau bisa menggunakan foto dari wajah kalian. Oke, jika udah, di sini kalian klik aja videonya, kalian klik move dan transform. Oh ya, sebentar, di sini kita pasin dulu. Nah, di sini kalian ke tanda beat yang pertama ini, kalian klik aja videonya, kalian klik yang ini ya. Nah, yang ini. Oke, udah. Jika udah, di sini kita ke depan videonya lagi, kalian klik videonya, kalian klik move dan transform, kalian klik yang ketiga yang ini. Lalu di sini tinggal kalian lebarin sampai pas sama layarnya. Jika udah, di sini kalian klik yang pertama yang ini, kalian buat kunci, lalu di sini tinggal kalian geserin ke sebelah kiri gini. Oke, di sini kalian tahan kuncinya, pojokin sebelah kiri. Lalu di sini kalian ke akhir videonya juga, di sini tinggal kalian geserin gantian ke sebelah kanan. Nah, kayak gini, kalian tahan kuncinya, pojokin sebelah kanan. Oke, untuk kesana kurang lebih ntar kayak gini. Nah, begitu. Oke, jika udah, di sini kita ke sebelah sini, kalian klik tanda plusnya, kalian pilih foto dan video. Di sini tinggal kalian masukin untuk foto profil kalian dan foto FF-nya kalian atau foto wajah dari kalian. Di sini saya contohin itu punyanya saya, sebentar. Nah, ini ya, di sini saya tambahin foto profilnya saya. Lalu di sini kita geser 6 bit ke belakang, 1 2 3 4 5 6. Nah, di sini kalian potong, lalu kalian klik, kalian tambahin lagi fotonya kalian. Oke cuy, di sini untuk fotonya aku udah masukin. Lalu di sini kita hitung lagi 6 bit ke belakang ya, 1 2 3 4 5 6. Nah, di sini kalian hapus. Pokoknya di sini semuanya kalian masukin 6 bit gitu ya. Di sini saya contohin sekali lagi. Nah, begini. Di sini kalian hitung 6 bit ke belakang dari awal sini. 1 2 3 4 5 6. Lalu kalian hapus sisanya. Oke, gitu ya. Oke cuy, di sini semuanya udah aku masukin. Untuk foto yang terakhir ini nanti kalau kepanjangan tinggal kalian pasin sama musiknya ya. Jika udah, di sini kita lanjut ke depan videonya, kita ke depan soundnya ya. Nah, sini kita ke potongan yang pertama ini. Nah, yang ini kalian klik aja fotonya, kalian klik move dan transform. Di sini kalian klik yang kedua yang ini. Di sini kita ke depan terlebih dahulu, kalian buat kunci. Lalu di sini kalian ke beat yang kedua, kalian buat kunci. Jika udah, di sini kalian ke beat yang ketiga. Di sini tinggal kalian geser, terserah kalian mau jadi berapa. Lalu di sini tinggal kalian lanjut ke beat selanjutnya. Di sini kita ubah kurang lebihnya itu menjadi segini juga.
Nih, kalian edit terserah kalian ya, nggak harus mirip seperti saya. Pokoknya nih kreativitasnya kalian. Nah, pokoknya yang terakhir ini kalian ubah jadi 0. Nah, begitu. Jika udah di sini kalian kasih kurva. Untuk kurvanya tuh semuanya tuh kayak gini. Tinggal kalian ubah aja kayak gini. Di setiap tengah-tengahnya kalian kasih kurva ya, cuy, ingat. Kayak gitu ya. Lalu di sini kalian klik icon yang ketiga yang ini. Di sini kita buat efek zoomnya. Kalian buat kunci di sini. Lalu di sini kalian buat kunci juga di bit kedua ya. Di sini di bit ketiga ini kalian buat kunci, lalu tinggal kalian zoom. Nah, gitu. Di sini kita lanjut. Di sini kita buat zoom lagi. Di sini kita kembalikan ke semula. Nah, gini, kita kembaliin semula gantian. Nah, untuk yang terakhir ini jangan kalian apa-apain. Kita lihat yang di depan 1078. Untuk yang di belakang ini juga kalian ubah menjadi seperti itu ya. Nah, seperti itu ya. 1078. Nah, kayak gini udah pas. Lalu di sini tinggal kita buat kurvanya. Untuk kurvanya tuh kita samain kayak tadi. Nah, kayak gini semua. Pokoknya di sini kalian kasih kurva semua ya, coy. Jangan sampai lupa. Oke, jika udah kalian kembali untuk hasil kurva lebih ntar kayak gini. Nah, kayak gitu. Oke, kayak gitu ya. Di sini tinggal kalian lakuin ke semua foto yang di belakang ini ya. Oke, di sini saya skip aja terlebih dahulu. Oke, cuy, di sini semuanya udah aku potongin ya. Untuk hasilnya kurang lebih ntar kayak gini. Ini ada bagian yang di bawah kayak gini, ada bagian yang di atas juga. Jika udah di sini kalian ke paling depan videonya di sini ya, bentar. Nah, di sini kalian ke potongan yang kecil yang depan ini, kalian klik efek, tambahkan efek. Di sini kalian masuk ke distorsiator warp, kalian tambahin yang namanya itu ubin atau tiles. Lalu kalian klik mirrornya. Setelah itu kalian kembali, tambahkan efek, kalian masuk ke blur, kalian tambahin yang namanya itu buram gerak atau motion blur. Setelah itu kalian klik tambahkan efek, kalian masuk ke morph atau transform, kalian tambahin yang namanya itu ubi obang ambing atau skelet. Lalu ombang ambingnya kalian klik, untuk sudutnya kalian ubah menjadi 90 derajat. Lalu di sini kalian klik frekuensinya, untuk frekuensinya kalian ubah menjadi 2,37 atau mendekati, terserah kalian. Lalu kalian klik magnitude-nya, untuk magnitude-nya kalian ubah menjadi 74. Kalian buat kunci, tahan kuncinya, pojokin sebelah kiri. Jika udah kalian ubah jadi 0,0. Tahan kuncinya, pojokin sebelah kanan. Setelah itu kalian kembali, tambahkan efek. Kalian masuk ke distorsi atau warp. Kalian tambahin yang namanya itu turbulent displace ya. Turbulent displace-nya kalian klik. Di sini parallax yang X kalian ubah menjadi 21. Untuk offset yang X kalian ubah menjadi 11. Untuk kekuatannya kalian klik, kalian buat kunci, tahan kuncinya, pojokin sebelah kanan. Jika udah di sini kita lebarin dulu videonya biar gampang. Untuk kekuatannya kalian ubah jadi 0,0. Tahan kuncinya ini diletakkan di sini, ini udah pas ini ya. Lalu di sini kalian buat kurva. Kurvanya kayak gini. Lalu kalian kembali. Untuk evolution-nya kalian ubah menjadi 4,67. Nah, kayak gini ya. Nah, kayak gitu. Lalu untuk X yang ini kalian klik yang X yang ini ya, X yang ini. Jika udah skalanya kalian klik. Untuk skalanya di sini kalian ubah menjadi 3,32. Nah, kayak gini, kalian buat kunci, tahan kuncinya, pojokin sebelah kanan. Jika udah skalanya kalian ubah jadi 0,01, kalian tahan kuncinya, kalian letakkan di tempat yang tadi. Kalau udah, kalian buat kurva. Lalu kalian kembali, untuk stretch-nya, stretch yang X kalian ubah menjadi 0,01.
stretch yang Y kalian ubah menjadi 0,49. Kalau udah, oktavnya kalian ubah jadi 1, kalian kembali. Lalu kalian klik tambahkan efek. Kalian masuk ke warna dan cahaya. Kalian tambahin yang namanya itu paparan gamma atau exposure atau gamma ya. Paparan gamanya kalian klik. Untuk exposure-nya kalian ubah menjadi 1,43. Kalian buat kunci, tahan kuncinya, pojokin sebelah kiri. Jika udah, kalian ubah lagi jadi 0,0. Tahan kuncinya, letakkan di tengah sebelah sini nih. Nah, situ ya. Jika udah, kalian buat kurva. Lalu kalian kembali, Untuk efeknya ini udah jadi. Di sini kalian klik aja titik 3 di pojok kiri bawah, salin efek ya. Lalu di sini tinggal kalian tempelin efek ini ke semua video yang di belakang ini. Cara nempelinnya itu gampang banget. Kalian klik aja videonya, kalian klik efek, kalian klik titik 3 di pojok kiri bawah, kalian klik tempel efek. Nah, begitu. Untuk hasilnya kurang lebih ntar kayak gitu. Kalau misalnya buram begini, kan ini ada buramnya nih. Untuk buram geraknya nih tinggal kalian hapus nih, kayak gini. Nah, kayak gitu ya. Itu kalau misalnya kalian nggak pengen buram. Oke, jika udah di sini tinggal kita lanjut. Kalian tempelin aja ke semua video yang di belakang ini ya. Oke, di sini saya tempelin dulu. Oke, cuy, di sini semuanya efeknya udah aku tempelin. Lalu di sini kalian ke paling depan videonya. Bentar. Kita ke tanda beat yang awal sini ya. Nah, di sini ini setiap bagian yang di bawah ini. Nah, itu kalian klik yang depan dulu. Kalian klik yang ini. Kalian klik gandakan satu layer. Jika udah, kalian klik bagian yang di atas. Kalian klik blending dan opacity. Kalian buat kunci, tahan kuncinya, pojokin sebelah kiri. Jika udah, kalian ubah jadi 0, tahan kuncinya, pojokin sebelah kanan. Lalu kalian kembali, kalian klik efek, kalian klik tambahkan efek. Di sini kalian masuk ke distorsi atau warp. Kalian tambahin yang namanya itu ubin atau tiles yang ini. Lalu ubin yang paling bawah ini kalian klik. Kalian buat kunci, tahan kuncinya, pojokin sebelah kiri. Jika udah, potongnya kalian ubah menjadi 4000. Lalu di sini kalian ubah potongnya ini menjadi kurang lebihnya itu 4000 ya. Nah, kayak gitu gak apa-apa tuh. Kalian tahan kuncinya, pojokin sebelah kanan. Oke, untuk hasilnya kurang lebih ntar kayak gini. Di sini kita kembali dulu ya. Nah, kayak gitu. Di sini tinggal kalian lakuin kayak tadi ya. Kalian klik dulu ininya. Di sini kalian lakuin kayak tadi ya. Di sini tinggal kalian ke belakang, kalian klik bagian yang di bawah ini, kalian klik videonya, kalian klik yang ini, kalian klik gandakan satu layer. Jika udah, kalian klik videonya, kalian klik efek, kalian klik tambahkan efek, kalian masuk ke distorsi atau warp. Kalian lakuin kayak tadi pokoknya. Tambahin efek ubin ya. Ubinnya kalian klik. Lalu potongnya kalian buat kunci. Tahan kuncinya. Pojokin sebelah kiri. Jika udah, potongnya kalian ubah menjadi 4000 berapa gitu. Terserah kalian. Kalian tahan kuncinya. Pojokin sebelah kanan. Jika udah, kalian kembali. Kalian klik blending dan opacity. Kalian buat kunci, tahan kuncinya, pojokin sebelah kiri. Di sini kalian ubah jadi 0, tahan kuncinya, pojokin sebelah kanan. Untuk hasilnya kurang lebih kayak gitu. Nah, kayak gitu ya. Di sini tinggal kalian lakuin ke semua video di belakang ini. Oke, jika udah tinggal kalian ekspor ya. Oke, mungkin cukup segini aja tutorial yang saya berikan. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih.